Alright, hello Ninja Nomination, welcome back to Nobrian sama WG Nobrian Sega YouTube channel. Kali ini kita akan coba mode PvP di sini, yang mana dirilis pada tanggal 21 Februari 2024, yaitu adalah Rating Match Proud. Di sini kita akan bahas sedikit sekalian ya, belum kita battle atau coba. Jadi ini adalah event PvP baru, yang mana akan menggantikan PvP rating biasa ya PTW. Namanya adalah Rating Match Proud ya. Di sini kalian bisa main dengan timer-timer yang berbeda ya. Sebelumnya kita mendapatkan timer count sebesar 180, namun untuk match 1 dan match 2 adalah 120 ya. Dan di sini menarik karena di sini seperti halnya game-game yang ada di PC, kalian bisa main 3 battle untuk satu match. Jadi tidak ya, bisa dibilang kamu bisa rematch lah kalau kamu kalah. Dan di sini satu tim itu kalian harus menggunakan semua 6 karakter begitu. Jadi match pertama kalian bebas, match kedua kalian harus menggunakan karakter yang, atau battle kedua kalian harus menggunakan karakter yang kalian tidak pakai, dan game ketiga atau battle ketiga kalian menggunakan dua dari karakter match pertama atau yang kedua, atau battle yang pertama atau yang kedua, terus satunya kalian tinggal milih dari manapun begitu sisanya ya. Begitu, itu sih penjelasannya. Dan ini akan comeback lagi di season-season tertentu, jadi tidak akan menggantikan 100%, jadi cuma sementara doang begitu. Jadi kita akan coba, kita akan gunakan tim Jin Suningen, karena bisa dibilang tim ini tim yang bisa dipakai semua ya. Untuk percobaan kita pakai tim Android begitu. Saya belum download Aljir, tapi di suatu titis lah, kita akan coba langsung. Oh, menarik. Iya ya, karakter-karakter yang kupakai. Ini Saiyan juga salah satu tim terbaik untuk ini ya. Oke, menarik, penampilan yang menarik. Saya ingin pakai ini plus ini. Mana? Sedangkan next game kedua saya pakai 17. Ini full strategi sih, bisa dibilang. Tergantung kalian strateginya gimana ya. Dan bisa mencoba kombinasi yang terbaik. Dan ya, kelihatan musuh menggunakan full power langsung. Yang sekali saya tidak punya 16 sih. Kalau bisa sih ya gacha sekalian, kalau perlu. Jadi mungkin kalau kita full battle 3 kali game, ya kita satu kali match saja cukup. Migate Gokuyo. Tackle. Kita pancing langsung biar mengaktifkan ultimate. Cukup sakit sih. Oke. Okay. It's okay. Nge-lag. Oke, okay, that's good. Ah, telat anjir. Combo apple. Lock gitu ya. Sakit kah? Itu nge-tap mungkin. Menghindar mungkin. Asih.
Karena nggak ada Zenkai buff, kita bisa dibilang ya enak ya. Oke. Refleks saya kurang bagus ya btw. Mohon maaf. Oke. Tenji. Oke, go immediately. Combo extension. Oke, musuh bisa main sih. Menarik awal season ketemu yang cukup bisa main di sini. Rising Rush di sini juga penting ya BTW. Wow. Kapuk. Ya apa ini? Mati lancir. Terus head step mungkin. Ayo kata lagi. Musuh kiranya masuk ke arena. No 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 no. Mid range strike. Gama. Oke, bu. Ganti. Kita rising ras. Mau damage di sini. Banyak-banyaknya. Karena tidak mungkin musuh bisa kill semua karakter tuh kan. Di waktu 20 count seperti ini, 20 detik terakhir. 8 million, oke. Okay. Nice, 1-0. Hampir aja. Satu kosong. Next. Kita bisa pakai ini. Dan musuh tinggal apa itu? Terus main hampir sama ya. GT ya. Ya ada Makinta di situ sebagai tanker. Oke. Dan musuh double red itu bahaya sih. Dan next game nanti mungkin saya pakai 17 cell dan juga super 17. That's the best. Kalau enggak ya 2-0. Segini koroshi te yaru. Track karena bobonya biskuhan. Musuh DC kah? Enggak sih harusnya. Oh nge-lag kok. Nanti cover tank. Uhuy, langsung skill kita keluarin ya. Nanti cover chain lagi. Nanti cover chain lagi. Langsung kill kita. Asih. Sakui. Itu nggak ada blast armor kah? Auto win sih. Jadi bilang kita dapat gituan itu auto win sih.
Asik. Damn it. Magenta. Walaupun Magenta mati juga oke sih. Asik. Ya baik. Main ability. Ara. Over sih. Asyik kuat banget anjir. Mati kau. 2-0 ya pak. It's okay, 2-0. Dengeki jigoku dama. Jadi di sini kalian tidak bisa pakai Zenkai Zenkaian karena auto lose ya. Kecuali Zenkai yang OP sih. Zenkai yang strong enough untuk PvP. Dan itu jarang sih. Oke, jadi itu untuk Android salah satu yang the best di sini. Yes. Tuh, ya di atas ini ada tulisan 2 kali win. Jadi kita tidak perlu main apa namanya? Apa-apa di sini ya, nggak perlu main sekali lagi. Dan nanti kita lanjutkan lagi untuk game selanjutnya pakai tim yang berbeda. Kalau nggak pakai tim ini juga bisa. Thank you for watching. See you to the next one. Bye-bye.